Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, jumpa lagi di channel saya, De Rosa Otomotif. Saudara-saudara, saya mohon untuk subscribe-nya, like, dan share agar supaya saya tetap bersemangat nge-review produk-produk mobil jualan yang insya Allah harganya bisa merekomendasikan saudara-saudara. Saya ingin nge-review mobil. Mobilnya adalah Toyota Avanza tipe E bertransmisi manual. Pajaknya di bulan 10 tahun 2022. Pajaknya masih panjang ya. Mobil ini jarak yang sudah ditempuh kilometernya baru mencapai 61.000. Jadi mobil ini insya Allah masih sangat istimewa dalam hal pemakaian maupun kondisi. Insya Allah bisa menjadi rekomendasi buat saudara-saudara. Warna silver tahun 2016, di mana platnya ini berplat genap daerah Tangerang Kota. Untuk nilai pajak pun nggak tanggung-tanggung, murah banget, sekitar 2,4 kurang lebih per tahun ya saudara-saudara. Mobilnya bagus, mesinnya halus, nggak ada masalah. Yuk kita lihat, lampunya juga masih bening walaupun masih memakai multi reflektor ya. Nah ini air duct warna hitam black glossy, dan ini aja nih dia belum ada disc chrome tapi masih sewarna dengan body. Oke, kita lihat dalaman mesinnya. Baik, kita lihat dalamannya ya. Mesinnya ini sudah dual VVT-i bertransmisi manual. Untuk mesin sewarna dengan body sudah dilengkapi dengan peredam. Sudah ABS. Nih mesinnya kita lihat, suaranya pun masih sangat garing, mesinnya kering, tidak ada yang rembes, oli-oli pun nggak ada. Dan mobil ini pun tidak bekas eksiden ya, sama sekali tidak ada yang bekas eksiden atau bekas nabrak. Insya Allah mobilnya benar-benar bagus banget, suaranya pun langsam, tidak ngelitik. Insya Allah deh mobilnya bagus. Bagus. Bertransmisi manual, warna silver. Kilometernya baru 61.000, saudara-saudara. Nih, ya, kita lihat. Kilometernya silakan dilihat. Kilometernya baru 61.000, servis record ya. Buku servisnya pun ada tersedia. Perawatan dealer resmi. Insya Allah nih mobilnya benar-benar bagus, bisa menjadikan bahan rekomendasi saudara-saudara semua yang akan membeli mobil baik cash ataupun kredit. Untuk cash atau kredit harganya kita murahin, nggak dimahalin. Di bagasi pun semuanya masih halus ya, masih bagus sekali, tidak ada bekas eksiden. Nah, di sini pun di tulangan belakang pintu bagasi semuanya masih utuh, tidak ada bekas eksiden sama sekali ataupun keriting tidak ada. Mobilnya benar-benar istimewa. Ini mobilnya kita jual tahun 2016 bertransmisi manual tipe E. Mobilnya bagus banget. Untuk DP-an, DP-an 25, angsuran 3,3 ya saudara. Mobilnya bagus. Rekomendasi, kalaupun ada yang mau beli 130, insya Allah saya kasih garansi mesin 1 tahun. Ya saudara. Kaki-kakinya pun masih enak, saya udah coba banget semuanya. Semuanya masih standar sekali. Ban-bannya pun masih sangat tebal, sekitar 70%-an.
Bannya menggunakan GT Radial Campiro Eco dengan profil ban 185/70 ring 14. Tapi masih standar ya. Bagus sekali. Untuk kedalaman pun interiornya masih sangat bersih. Tidak ada bekas kotor atau pemakaian yang jorok, insya Allah. Mobilnya masih sangat wangi. Begitu saudara. Oke, baik. Selanjutnya. Ada mobil Avanza E juga. Bertransmisi otomatis tapi yang ini warna putih. Tahunnya 2017 ya saudara. Ini tahun 2017 bertransmisi otomatis tipe E. Pajaknya di bulan 3 tahun depan ya saudara. Pajaknya panjang. Panjang. Sepanjang tol Palimanan. Untuk plat nomor, ini plat nomornya genap. Daerah Tangerang Kota juga ya. Untuk nilai pajaknya pun murah, 2,6-an kurang lebih. 2,6-2,7-an kurang lebih ya. Warna putih. Dan juga ini mobilnya sudah di option untuk velgnya. Velgnya menggunakan velg. Wah, bagus nih. Monoblocks. Dia bannya Accelera dengan profil ban ini 195/50 ring 16. Jadi ini udah tidak standar ya saudara. Untuk di body dan kondisi, insya Allah nih kondisinya bagus. Kilometernya pun yang jarak yang sudah ditempuh baru 100 ribuan. Kilometernya masih cukup rendah lah, 100 ribuan. Tahun 2017 berarti sudah hampir 5 tahun ya saudara. Untuk mesin pun asli, kap mesinnya masih original bawaan dari pabrik, tidak ada bekas eksiden ya. Asli nih. Dilengkapi dengan peredam. Dan juga suara mesinnya sangat halus, tidak ada yang rembes. Suara mesinnya masih benar-benar langsam. Dan matiknya pun sangat responsif. Sudah dual airbag juga. Dan juga sudah ABS. Semua dalam-dalamannya, di sasis-sasisnya tidak ada bekas atau ex laka ya. Insya Allah mobilnya benar-benar recommended buat kalian. Ini saya jual 135 juta. 135 juta. Insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi. Untuk kredit DP 25, angsuran 35. Ya saudara, DP 25 angsurannya sekitar 35 dikali 47 bulan. Insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua. Mari kita lihat ke dalamnya. Dalamannya masih sangat original. Tapi mobilnya ini sudah dilengkapi dengan head unit Toyota. Tapi OEM Toyota ya modelnya. Dalaman interiornya, dashboardnya semua masih bagus, masih rapi, masih wangi, tidak kotor, tidak jorok ya pemakaiannya ya. Sarung joknya pun masih cukup tebal, tidak tepos atau kempos. Nah, semuanya masih berfungsi dengan baik. Baik itu kaca spion atau power window, central lock, power steering, semuanya masih berfungsi dengan baik. AC-nya pun masih sangat dingin. AC-nya SCND. Toyota tuh terkenal dengan AC-ND yang super awet dan super dingin. Baik, di belakangnya. Nah, ini tampilan belakangnya ya, masih mulus banget. Semoga mobil ini benar-benar bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang akan membeli mobil kendaraan. Baik itu manual terus kita sediakan ataupun yang matic kita sediakan. Ya saudara ya. Bagus nih, tinggal saudara. Apabila berminat, cash atau kredit bisa menghubungi saya langsung. Nah, di dalam-dalaman pintu pun, pintu bagasinya masih sangat luar biasa. No accident, tidak bekas nabrak ataupun banjir. Untuk interiornya pun bersih, wangi, tidak bekas banjir sama sekali ya. Rekomendasi dah buat kalian. Mobil Xenia tipe R Deluxe tahun 2013. Nah, mobil ini pajaknya di bulan September, bertransmisi manual
Oke, selanjutnya. Dan daerah SNK Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten maksud saya. Dengan pajaknya di bulan September 2022. Dan juga untuk nilai pajak sekitar 2,4 ya per tahunnya. Sangat murah sekali. Untuk DP-an, DP sekitar 15 juta, angsuran 3,1 dikali 47 bulan. Atau untuk DP 20 juta, angsurannya sekitar 2,750 dikali 48 bulan. Ya saudara, harganya mudah-mudahan harga ini menjadi harga yang terbaik buat saudara semua. Baik saudaraku, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga yang tadi saya uraikan bisa menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi maupun referensi buat saudara yang ingin membeli kendaraan, baik itu cash ataupun kredit. Dan juga saudara-saudara, saya mohon untuk subscribe-nya, like dan share agar supaya saya tetap bersemangat nge-review produk-produk mobil jualan yang insya Allah harganya bisa merekomendasikan saudara-saudara. Baik, akhirul salam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun penampilan. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.